Thank you.
game ni agak besar bagi kita telah tewas 4-0 sebelum ni, tapi insyaAllah hari ni kita akan cuba yang terbaik kan. Sebenarnya mana kita tahu result hari ni pun, petang ni pun kan, Jordan sedang mengatasi Korea, tapi tak ada masalah kan, kita cuba yang terbaik kan, insyaAllah. Saya harap malam ni dia akan memberi berita kegembiraan kepada seluruh rakyat Malaysia yang berada di Qatar, juga berada di Malaysia.